Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, welcome back my channel. Kali ini di pagi hari dengan suasana yang mendung guys. Dengan apa ya? Dengan bisingannya kendaraan di depan rumah, karena depan rumah ini adalah jalan porosnya ya guys ya, antar desa, jadi harap dimaklumi karena lalu lalang kendaraan yang sangat banyak guys. Dan rencananya ini saya mau bikin vlog soal apa ya guys ya, mungkin review-review sedikit lah ya guys ya, dengan kehidupan saya di desa dan apa ya, lingkungan sekitarnya. Jadi tonton terus dan jangan di skip-skip video saya. Nah guys, di samping rumah saya ini tepat sekali sekolah dasar negeri 1 Wana Kecamatan Melinting Lampung Timur guys. Ini dulunya sekolah saya guys, cuman bertahan sampai kelas 3 saya pindah, karena ya dulu mungkin aktivitas orang tua saya sangat padat, jadi saya dipindahkan dan dimomong lah sama nenek saya guys. Dan lumayan jauh sih rumah nenek saya di Desa Sumberhadi, kurang lebih 10 km lah dari rumah saya guys. Dan ini suasananya sangat sejuk, dan aktivitas anak sekolah lagi libur guys karena libur semester. Dulu di sini sekolah ini sangat apa ya, sangat gersang, dan ada pohon yang sangat besar namanya pohon beringin. Namun sekarang sudah bagus. Mungkin ini banyak sampah-sampah karena yang piket belum hadir. Jadi mungkin nanti ya guys ya. Nah, ini adalah SDN Satu Wana. Dan ini adalah halaman depan rumah orang tua saya guys. Seperti ini. Dan ini rumah orang tua saya. Di belakang adalah tempat motor, dan ini pintu masuk, dan di situ adalah tempat usaha orang tua saya. Oke, kita coba untuk lihat ke depan. Ini, dan itu si merah buat apa ya guys ya? Ya buat untuk mengangkut barang ya, padahal itu bukan mobil pick up tapi mobil carry, mobil angkutan. Namun nama orang tua saya dibuat untuk mengangkut barang-barang usahanya. Dan ini di depan rumah orang tua saya. Seperti ini guys. Dan aktivitas lalu lintas kendaraan seperti ini, orang yang berangkat ke ladang, orang yang mau ke pasar, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya seperti ini. Penduduknya juga sangat ramah sekali di sini guys, dan pemukimannya sangat padat juga seperti ini. Dan ini tampak dari luar rumah orang tua saya guys, seperti ini. Dan orang tua saya memiliki usaha pangkas rambut dan rias pengantin. Ya, mudah-mudahan saya akan melanjutkannya menjadi lebih baik lagi. Dan ini tampak luar seperti ini, samping rumah saya yang tadi saya bilang adalah tepat sekali dengan sekolah SDN 1 Wana.
seperti ini guys. Dan di sana itu adalah pusat pelayanan puskesmas, pusat kesehatan ya guys ya, tingkat desa seperti itu. Jadi orang yang ingin apa ya, memeriksa kesehatan bisa langsung ke sana. Oke, seperti ini adalah usaha orang tua saya, yaitu dekorasi. Dan siapa yang nyumput di belakang tempat usaha orang tua saya? Dan ini dia si Brody, kucing peliharaan saya. Brody, nah ini Brody, kucing peliharaan saya, usianya mungkin 3 tahun ya guys ya, dan jenis kelaminnya itu laki-laki, tapi laki-laki penakut dia guys, dan tidak suka dengan wanita, kucing wanita, karena sehari-harinya dia hanya di rumah. Jadi kalau melihat kucing luar, dia sangat takut dia guys. Brody namanya, Brody tuh, karena balik lagi kucing peliharaan, kucing kampung, tapi saya senang dengan kucing. Ada lagi guys, kucingnya banyak sekali dan dia penakut ya, tuh. Oke guys, mungkin itu vlog dari saya, sedikit review-review di lingkungan di rumah orang tua saya. Next mungkin ada vlog-vlog yang lain yang bikin kalian penasaran, yang bikin kalian terkesima oleh vlog saya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.